PJS Bupati Merangin melepas peserta takbir keliling dan pawai obor. Pawai obor diikuti para remaja masjid di Kota Bangko. Sudah menjadi kegiatan rutinitas setiap tahunnya. Di malam menyambut datangnya perayaan Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Merangin menggelar takbir keliling. Pawai obor ini dipusatkan di halaman Mapores Merangin. Kegiatan diikuti puluhan mobil hias takbir keliling yang pesertanya merupakan remaja masjid setiap kecamatan. Pawai obor keliling dilepas langsung oleh PJS Bupati Merangin Husairi. Husairi mengatakan pawai obor ini merupakan agenda tahunan yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten Merangin setiap datangnya Idul Fitri. Bupati berharap gelaran takbir keliling bisa lebih semarak dan meriah lagi dibandingkan dengan tahun 2018. Usai melepas peserta takbir keliling, PJS Bupati bersama Forkompimda secara terpisah juga mengunjungi sejumlah pos pengamanan, pos pelayanan, dan rest area lebaran. Husairi memastikan pelaksanaan perayaan malam takbiran di Merangin berlangsung kondusif. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.